Harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Kudus mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Bahkan harga cabai mengalami kenaikan hingga 100%. Harga cabai rawit mengalami kenaikan 100% semula Rp30.000 menjadi Rp65.000 per kilo. Sedangkan untuk cabai rawit biasa, semula Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Biasa mah menjelang ini tahun baru sama Natal tahun baru. Ya, beli masyarakat ya cenderung turun. Kenaikan cabai terjadi sejak sepekan belakangan ini, sedangkan untuk harga komoditas pangan lainnya masih di angka normal. Lonjakan kenaikan pun dinilai masih wajar. Tim Liputan Cahaya TV.